adalah lumba-lumba yang paling dewasa. Ini. Usianya 15 tahun. Dia bernama Marcel. Hey. Ada adalah lumba-lumba jantan. Lumba-lumba jantan remaja 12 tahun usianya. Namanya adalah Naruto. Yaitu lumba-lumba yang memiliki moncong menyerupai botol. Bisa dilihat, panjang tubuhnya bisa mencapai 2 hingga 2,5 meter dengan corak warna abu-abu. Di bagian depan, lumba-lumba ini memiliki moncong. Dan di dalamnya terdapat 80 hingga 100 buah gigi yang tersusun secara rapi. Mereka juga memiliki sepasang bola mata yang dilengkapi dengan kelopak mata sehingga memungkinkan mata lumba-lumba dapat berkedip. Ada sepasang sirip di bawah, namanya adalah pectoral liver yang dijadikan sebagai alat penunjuk bagi lumba-lumba. Di atas kepalanya ada satu buah lumba, itu adalah blowhole, alat pernapasan, karena mereka ini bernapas menggunakan paru-paru. Satu sirip tegak lurus di atas punggungnya itu bersalin sebagai keseimbangan, dan tentunya mamalia lumba-lumba paling belakang juga dilengkapi dengan ekor. Kemarinnya informasi mengenai anatomi dari tubuh lumba-lumba serta satwa lumba-lumba adalah satwa yang sangat senang sekali berinteraksi. Senang berkomunikasi. Salah satunya, mereka ini dapat berkomunikasi menggunakan suara. Nah, seperti apa sih suara dari lumba-lumba? Mari kita hening sejenak. Kita dengarkan suara mereka. Ini dia suara lumba-lumba. Oke, Naruto bersama Jasti. Kali ini mari kita dengarkan bagaimana suara Marcel. Boleh dong semangat tepuk tangan ya. Dan suara yang dikeluarkan bukanlah berasal dari mulut mereka. Lumba-lumba mengeluarkan suara dari lubang pernapasan yang berada di atas kepalanya. Masih banyak di antara kita memanggil mereka dengan sebutan lumba-lumba. Padahal lumba-lumba dan kita itu berbeda. Dan perbedaan ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekor mereka. Lumba-lumba memiliki ekor mendatar. Pergerakannya ke atas dan ke bawah. Berbeda halnya dengan kita yang memiliki ekor tegak lurus, pergerakannya menyapu ke kiri dan ke kanan. Nah, mulai saat ini, pulang dari Taman Safari Indonesia, jangan lagi memanggil mereka dengan sebutan ikan lumba-lumba, tapi cukup dipanggil lumba-lumba ataupun dolphin dalam bahasa asingnya. Serta, mereka memiliki kecepatan berenang yang bisa mencapai 30 km per jam. Seperti apa kecepatannya? Naruto, Ilya, intelijensi yang cukup tinggi. Bahkan, menurut beberapa penelitian, kecerdasan dari lumba-lumba ini yaitu satu tingkat di atas kecerdasan simpanse dan juga kecerdasan dari orangutan. Sebagai gambarannya, di kesempatan siang hari ini, kami di sini akan mencoba mengajak Anda semua untuk berinteraksi bersama lumba-lumba. Dengan cara apa? Kami akan mengajak Anda bermain matematika. Anda boleh memberikan soal matematika dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian atau soal pembagian, tapi jumlah maksimal yang diperbolehkan hanya 15 saja. Dan bagaimanakah cara lumba-lumba menjawab soal tersebut? Nah, lumba-lumba kami akan menjawabnya seperti ini. Mereka akan mengepakkan ekornya di atas permukaan air. Satu kepakan ekor dari lumba-lumba, kita akan hitung satu nilai ataupun satu angka. Mas Emon sudah menyediakan satu buah papan tulis di sini. Mungkin ada di atas sekian banyak pengunjung yang berada di pentas lumba-lumba yang ingin menguji kepintaran lumba-lumba kami, silakan. Boleh acungkan tangannya, ada? Oke, yang paling atas semangat sekali, luar biasa. Boleh, berapa soalnya? 2 diapain? 5 ditambah, dibalik, ditambah, 2 tambah 5. Yakin ya?
Yakin sekali, terima kasih. Soal sudah kita dapatkan, dan silahkan pilih sendiri. Ada tiga ekor lumba-lumba yang sudah siap menjawab. Ada Justin, Naruto, atau Marcel. Siapa yang menjawab? Justin Bieber. Oke, Justin yang akan menjawab soal pertama di kesempatan siang hari ini. Oke, teman-teman, silahkan diberikan pertanyaan Justin ada kedua, ditambah 5. Silahkan dijawab. 1, 2, 3. Lima. Dikali 2. Sudah mengerti? Ya, yuk, silakan dijawab.